Mengeluhnya para nelayan tersebut dikarenakan hasil tangkapan ikan para nelayan yang menurun, sehingga aktivitas nelayan yang berada di Teluk Riting mengalami kerugian dan terganggu. Terganggunya nelayan tersebut dikarenakan takbot dan mesin berat proyek Gurindam 12 berada di tengah laut, sehingga ikan yang berada di kawasan tersebut diperkirakan pergi ke daerah lain. Zakaria, salah satu nelayan Teluk Riting, mengatakan mengalami kerugian karena hasil tangkapan ikan mengalami penurunan. Ada kerugian, Pak, terhadap proyek di tepi laut itu, Pak? Rugi lah, Bang. Kami, Pak, yang mencari makan. Banyak, Pak, yang terganggu. Terganggu, ya? Kenapa itu, Pak? Karena taruh boya, tak botnya parkir terlalu ke laut. Ada mesin berat juga, Pak, ya? Mesin berat gitu, ya? Itu, Pak, kerugiannya berapa tuh, Pak? Satu hari itu, Pak, berapa, Pak, penghasilan, Pak, bisa rugi tuh, Pak? Kalau kami nelayan nggak bisa ditentukan lah, tergantung pada rezeki, Pak. Rezeki, ya? Tapi menurun, Pak, ya? Ya, menurun lah. Zakaria menambahkan alat berat seperti takbot dan mesin berat seharusnya tidak berada di depan kawasan sumber ikan dan harus menjauh dari kawasan di mana nelayan menangkap ikan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.